Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, kita masuk ke bab baru pada video pembelajaran kali ini, membahas tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri ke Indonesia. Pertama, kita bahas adalah bagaimana latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, latar belakang dari lahirnya Sumpah Pemuda ini bermula dari munculnya istilah politik etis atau disebut juga dengan politik balas budi. Ini muncul akibat seorang tokoh bernama Van de Venter. Nah, kalau kita lihat di Google Maps, di sebuah daerah, sebuah jalan di kota Bandung itu ada Jalan Van de Venter. Nah, mengapa tokoh tersebut dijadikan nama sebuah jalan? Apakah tokoh tersebut seorang pahlawan? Nah, biasanya yang menjadi nama sebuah jalan itu adalah pahlawan. Tapi Van de Venter itu merupakan orang Belanda. Nah, kita telisik, ternyata Van de Venter ini tokoh yang berjasa bagi bangsa Indonesia karena berkat dialah pemerintah Belanda di bawah pimpinan Ratu Wilhelmina ketika itu memberikan politik jasa atau politik balas budi kepada Indonesia. Nah, Van de Venter di situ ketika itu menyampaikan bahwa Belanda sudah ratusan tahun menjajah Indonesia. Nah, apakah tidak mau berbalas budi atau Van de Venter menyebutnya adalah hutang kehormatan. Nah, maka tersentil dengan hal tersebut, Ratu Wilhelmina akhirnya memunculkan politik etis. Nah, politik etis ini ada apa saja? Yang pertama ada transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Yaitu perpindahan penduduk dari Jawa, penduduk yang padat, ke Sumatera, misalnya ke Kalimantan dan sebagainya, untuk mengadakan pemerataan pembangunan di Indonesia ketika itu. Kemudian yang kedua adalah di bidang irigasi atau pengairan. Nah, di bidang irigasi ini sangat membantu bagi para petani atau para pekerja yang istilahnya bekerja untuk Belanda. Jadi mengadakan irigasi di pertanian, sawah-sawah penduduk, sehingga ekonomi semakin membaik. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah di bidang edukasi atau pendidikan. Nah, dari sinilah muncul dorongan-dorongan, semangat-semangat bangsa Indonesia untuk terus berkembang. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selain itu, ada juga pers membawa kemajuan. Nah, bagaimana pers membawa kemajuan? Nah, tadi dari politik etis itu adanya pendidikan, kemudian lahirlah golongan-golongan terpelajar. Nah, dari golongan terpelajar itu mereka menulis artikel-artikel yang mengobarkan semangat dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia itu mulai bangkit dari keterpurukan. Nah, inilah peran dari pers atau media massa. Ketika itu media massa terbatas hanya di media cetak ataupun media radio ketika itu. Nah, itu peran dari pers membawa kemajuan. Jadi asalnya kita tidak mengerti apa-apa gitu ya, ketika diberitakan, diwartakan demikian, maka mulailah muncul semangat-semangat untuk berjuang, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini adalah bangkitnya nasionalisme. Nah, tidak lepas dari tadi munculnya pendidikan. Nah, didasari dari tahun 1908 lahirnya Budi Utomo yang lahir dari golongan-golongan terpelajar, yaitu dari siswa kedokteran Stovia ya, atau dari pendidikan gitu ya. Nah, kemudian tahun 1909 ada Serikat Dagang Islam, kemudian muncul lagi 1912 ada Indis Partis ya, yang di galangi oleh tiga selangkai. Salah satunya adalah Duis Dekker, seorang keturunan Indonesia dan Belanda. Kemudian tahun 1922 ini muncul TAMSIS, Taman Siswa, yaitu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan yang digalangi oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada, nah di sini tahun 1925 muncullah identitas. Identitas apa? Identitas keindonesiaan. Muncul
nama Indonesia. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa Indonesia itu tidak ada. Nama-nama yang beredar adalah Hindia Belanda, ya, Indies dan sebagainya. Nah, di sini baru muncul di Perhimpunan Indonesia. Nah, dari Perhimpunan Indonesia inilah menginspirasi organisasi-organisasi lainnya. Salah satunya ada 1927 ada PNI, Partai Nasional Indonesia, yang didirikan oleh proklamator kita Bung Karno. Ada PKI dan ada organisasi-organisasi yang mengedepankan identitas tentang keindonesiaan. Nah, itu. Nah, sampai sini anak-anakku sekalian bisa memahami tentang bagaimana latar belakang munculnya Sumpah Pemuda. Ini baru beberapa faktor-faktor penyebab lahirnya Sumpah Pemuda. Sampai tadi diakhiri oleh adanya sebuah partai, ulangi, oleh pergerakan bernama Perhimpunan Indonesia. Nah, di video pembelajaran selanjutnya kita akan lebih kepada bagaimana terjadinya Sumpah Pemuda. Nah, sampai sini bisa memahami, kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.